Di dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 69, mafhumnya Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada lebah membuat sarang di gunung-gunung, pokok-pokok kayu dan bangunan-bangunan. Setelah itu diilhamkan lebah memakan dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan. Maka akan keluarlah daripada badan lebah minuman, iaitu madu yang berlainan warna yang mengandungi penawar bagi manusia untuk pelbagai penyakit. Madu dari sudut saintifiknya mengandungi bahan mineral dan vitamin yang bermanfaat untuk kesihatan. Antara khasiatnya, ia kaya dengan bahan antioksidan yang dikatakan boleh mencegah penyakit kanser. Selain itu, madu sebagai sumber tenaga yang membantu meningkatkan kekuatan otot dan stamina badan. Madu juga bertindak sebagai ejen pembunuh kuman yang dipercayai dapat menyembuh ulcer dan luka dengan lebih cepat, sekaligus menjadikan madu sebagai antibiotik yang berkesan. Jelas sekali ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl telah menceritakan tentang khasiat madu untuk kesejahteraan manusia sejak abad ke-7 lagi, tatkala Al-Quran diturunkan. Maka, yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Surah Ar-Rahman ayat 13.